Akhir pekan lalu, Bupati Kota Waringin Timur Halikinor mendorong mantan tenaga kontrak atau mereka yang tidak lolos evaluasi untuk mengembangkan keahlian yang dimiliki. Salah satunya menjadi pengusaha dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Evaluasi tenaga kontrak masih berjalan, hasilnya diperkirakan akan keluar pada tanggal 29 Juni. Diperkirakan ratusan hingga seribuan tekon yang kontraknya tidak diperpanjang. Kondisi itu tentunya menjadi kekhawatiran munculnya banyak pengangguran. Bupati Halikinor mengatakan bagi mereka yang tidak lolos evaluasi kompetensi agar tidak putus asa. Masyarakat jangan hanya berorientasi mencari pekerjaan sebagai aparatur sipil negara. Halikinor menambahkan banyak peluang usaha yang bisa dikembangkan di Kotim, antara lain pada sektor pertanian, peternakan maupun pengembangan usaha lainnya. Dan pemerintah siap mendukung mereka. Kita panen raya tomat saja luar biasa hasilnya, dan kemarin juga ikan luar biasa hasilnya. Itu lahannya masih banyak, bisa dimanfaatkan. Makanya kalau orang tenaga kontrak kali ini tidak lulus, jangan putus saja, wah saya jadi pengangguran. Jangan, apalagi punya skill, punya pendidikan. Jangan bicara tidak ada pengangguran di Kabupaten Timur, karena sumber daya alam kita melimpah. Bisa menjadi petani hortikultura, bisa menjadi petani ternak ikan, atau bisa bikin pengembangan usaha lain. Karena ingat, Kotim adalah smart city, salah satu kabupaten cerdas dari 50 kabupaten seluruh Indonesia. Kita terpilih. Ini potensi yang bisa dikembangkan di bidang apa saja. Saat ini ada 3.500 pegawai yang kontrak kerjanya berakhir pada Juni 2022. Hasil evaluasi akan memutus kontrak 700 hingga 1.000 pegawai. Dari Kota Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan.